Ya, bongkahan logam mulia alias emas utuh yang ditaksir bernilai lebih dari 10,66 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 158 miliar rupiah. Bongkahan terbesar yang bisa diangkat dari perut bumi bahkan mencapai 90 kg dan ditutupi 2.300 ons emas dengan perkiraan nilai 2,7 juta US dollar atau sekitar 40 miliar rupiah. Spesimen emas ini ditemukan di tambang Beta Hunt dekat kota Kambalda sekitar 630 km dari Perth dan diangkat dalam waktu 4 hari. Sontak saja saham pemilik tambang RNC Minerals langsung melesat naik 94,4% menjadi 18 sen dolar Kanada di perdagangan bursa efek Toronto. Ironinya, penemuan baru di Beta Hunt itu terjadi saat sang pemilik perusahaan tambang asal Kanada RNC Minerals sedang dalam tahap akhir penjualan fasilitas tambang ini. Dan karena penemuan istimewa ini, akses menuju tambang pun dijaga ketat dan ditutup.